Parkirannya guys ya, kalau kita masuk nanti langsung saja ke sana ya guys. Kita mau beli tiket dulu guys, ini guys. Oke guys, kita mau masuk ke Taman Safari guys. Ini ya, bisnya masuk. Ini suasananya hujan, jadi rekamnya adalah embunnya ya. Suasananya hujan. Wih, mantap ini guys. Ya full. Itu gerbangnya. Ini saya naiknya naik bis, teman-teman. Nah, jadi harus pakai kendaraan masuknya. Harus pakai kendaraan, kalau nggak pakai kendaraan bahaya, karena di sini hewannya diliarkan ya. Tidak di kandang. Jalannya naik. Itu ada bus lain. Admin juga baru kali ini mau masuk ke sini ya. Jadi pengalaman pertama nih teman-teman. Jadi kayak hutan ini ya. Binatang-binatang sudah terbiasa dengan hujan-hujan, kecuali yang tidak terbiasa pasti akan nyiuk, okay? Dapat masuk angin. Ini masuknya guys. Satpam ini satpam. Naik terus ini jalannya guys. Ini harus gantian ini karena jalannya naik. Bukit. Jalannya naik guys. Naik terus ini. Nah, begitu kelihatan ya. Hutan-hutan ini guys. Hewannya belum kelihatan nanti. Oke, ini guys sudah mulai masuk ke dalam tempatnya ya. Agak jauh ya. Belum Pak, karena di Taman Safari ini ada masing-masing pintu setiap kita sudah mulai masuk nih guys. Amerika Eropa ya. Kita akan melihat mungkin sebelah kiri biasanya itu yang kayak apa ya? Itu pintu gerbangnya guys. Ini sebelah kiri ini Pak. Bison, kayak bison ya. Bison mungkin. Ini
sebelah. Wah. Ya, yeah, di depan masih ada bisa ya. Depan. Baca data mungkin di sebelah kiri ya, yang kelihatan sebelah kiri. Nah. Oh, ini tuh. Bandar. Iya, yeah, ini. Iya, di depan masih banyak ya. Kebetulan ini sebentar lagi mau berikan ya. Jadi di sini jalannya pelan-pelan guys, nggak boleh kencang-kencang karena banyak hewan-hewan ya. Ini guys. Nah, ini pada lihat ini yang ayam kiri. Kalkun. Ayam kalkun banyak ya. Lihat ini ya, jadi di sebelah kiri ya, terus kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini ada batu besar. Nah, ini rusa nih. Nah, kalau rusa dibalik apa? Saru pak ya. Nah, kalau bakso dibalik pak utang. Taman safari, hewannya dilepas. Nah, sebelah kanan ini ada bison, bison lagi ya. Bison. Nah ini nih, bison ini, bison ini, bison. Oh, bisonnya beranak ya. Anaknya, nah, itu banyak itu lagi, bisa lagi. Wih, lama gana. Itu yang kemarin yang laki-laki jadi perempuan itu siapa? Itu bisa, gede banget ya. Wih, besar ya. Ya sapi. Makannya makan rumput. Wih jalannya bergelombang guys. Luar biasa ini jalannya. Iya, itu gerangnya ya. Dikurung ini ya. Juga di sebelah kiri dari bus kita ada ya. Ini beruang. Wah ini nih. Ya ini ada dua lagi, tadi ada dua, sebelah kanan ada satu. Wah gede. Terus kemudian ini ada yang lagi mandi. Ya berendam. Beruangnya ini tuh di depan. Oh iya, tuh beruangnya lagi berendam. Murah adem ya. Mandi. Thank you.
Silakan ya di sebelah depan kiri ada harimau sedang nongkrong. Halo, kami di sini nih, kami. Nih harimau guys. Biasanya banyak ya. Wah itu adalah duduk. Wih, ada singa tadi ya. Iya, sekarang kita akan masuki area dari hewan singa. Biasanya singa berkelompok ini ya, biasanya kita lihat aja mungkin sedang tidur biasanya berkelompok. Sementara belum kelihatan sih. Agak selimutan sih kan ya. Mungkin di bawah bebatuan mungkin sih. Biasanya paling banyak. Sehingga di depan di kanan ya. Nah, betul gara-gara kumpul ya. Merapatkan bagaimana besok kalau belum kerja gimana itu maksudnya. Nah, oh iya kanan itu. Tuh. Wow, berkumpul. Dada. Yeah. Di depan. Bojone loro. Ngiri. Ini, weh, lagi pada umpetan. Kecil-kecil. Musel. Pemandangannya juga bagus, guys. Wih, jalannya berliku-liku nih guys. Macet ini di hutan ini macet. Penajangan bu ya. Penajangan ini. Oh no. Sekarang masker kan mulai kan medek. Bawangnya di kanan bawah. Patung apa nih, guys? Iya. Tuh. Wih, kepalanya hilang ya satu. Nah, ini teman-teman adik-adik semuanya mungkin ada yang bergelantungan apa enggak ya. Oh, ternyata juga baru asik menikmati bersama karena kehujanan pakai daun ya, itu di sebelah depan kanan. Iya tuh ya, sebelah kanan, sebelah kanan. Oh baru naik monyet bukan. Ada monyet.
Oh iya ini ya, kawanan monyet. Orang hutan. Kawanan monyet. Monyet, kawanan monyet, bawah juga ada nih guys, kawanan monyet. Tuh gerak ya. Hey guys, ini guys. Macet nih. Iya, ada nih di depan ya, ini ada rusa. Terus ada banteng Jawa. Tuh, ada rusa nyabrang, guys. Di sini yang paling banyak. Bubur gajah paling banyak. Ya itu. Ada perkembang biak ya. Nek singannya dicucul. Perkembang biak nih niki. Perkembang biak. Pawang ini. Aman nih. Ya, di sebelah kanan ya, sudah terjadi. Amang si Amang nih. Oh, harus makan nih ya, bison. Oh anu kerbo liar Jawa. Kerbo napa wong e banteng Jawa. Banteng Jawa. Oh iya banteng Jawa. Oh kae rusanya pada di jalan itu. Ada nyebrang. Kalau kelihatan banyak ada babi di sini ya. Lahannya rusak ya. Oh, anu sih. Sing bawa wortel juk langsung mangan wortel biasane sing nganggo mobil. Mau kan nonton teh sing anu. Nggih. Oh, mobil pribadi nganggone wortel. Tuh rusa, ha? Pada nunggu wortel ini. Ini bukan kerbau, Bang. Sejenis sapi banteng yang dari Baluran itu, Bang. Kalau istilahnya ini banteng Jawa. Banteng putih. Banteng. Nggih. Do anu cuci tangan. Rusanya pada kehujanan ini. Iya, sapi yang pakai kaos kaki dan pakai celana dalam ini yang cap sebelah kiri ya. Kecil ini. Kenyebrang. Pakai pampers. Tanjakan tinggi guys, nih bisnya sampai di atas nih.
bisnya ke atas tuh guys. Maaf ya, ini hujan ya, jadi nggak begitu jelas jalannya naik. Ini proses naik jalannya letter S. Ekstrim karena lewat di gunung-gunung macan tutul. Iya, biasanya ini rusanya pada unggul garis ini. Nah, ini berarti mengajak ke jalan. Masuk kanan yang domio itu buatan yang jatuh buaya ini. Buayanya sedang tidur. Sedang tidur buayanya nih. Buaya darat. Nih buaya lagi nih. Buayanya gemuk. Buat nih untanya. Mantep ini untanya. Ya, zebra ini guys, zebra. Hujanan ya. Kecil makan wagusi. Nanti ada lebih besar lagi untuk majunya sumo itu apa pak? Warung tandur. Hujannya sudah kereda. Anak, ya itu baru terlihat satu ekor. Servis kita itu ada gajah. Terus kemudian itu gajahnya sedang minta makan sama yang bawa mobil. Kita lihat ya, nah ini gajahnya banyak banget, keluar semua ini.
jadi tahu hewan apa yang paling kecil di dunia? Bapak-bapak boleh jawab. Apa itu? Gajah ini, guys. Yang paling kecil di dalam itu adalah panah gajah. Gitu. Kita akan menyaksikan binatang tertinggi. Jerapah. Jerapah. Waktu belum nanti ya, ini masih unta berguna satu. Ada lihat gajah ini, guys. Iya. Kuda Nil nih, Kuda Nil lagi mandi, guys. Lagi mandi. Kuda Nil. Wih, itu rusanya, guys. Dimakan. Makan rumput dan ini. Rahangnya kuat. Wah, rahangnya kuat. Wih, ini. Oke, makan rumput nih rusa. Sekarang kita mulai jerapah. Makanan. Ini jerapahnya. Oh. Ini masih ada yang muda. Oh, itu. Nah, itu ada yang kecil jerapahnya.